Semoga kita semua sehat walafiat teman-teman. Kali ini saya akan membuat konten mancing ya, untuk selingan di sela-sela pembuatan konten bonsai kelapa. Nah, ini alat pancingnya teman-teman, sudah standby. Kebetulan hari ini saya ada di kampung halaman, di sekitar tempatnya di Kampung Calincing, Desa Girilaya, Kabupaten Ciamis Utara, di daerah pegunungan. Hari ini saya mau mancing di kolam punya nenek ya, punya nenek. Nanti siang kalau keburu mau ngebolang juga. Nah, umpan yang tadi diolah dimasukkan ke plastik agar tidak cepat mengering. Nah, ini tinggal kita bawa ke spot. Nah, ini peralatannya sudah siap. Kita akan menuju spot. Di agak naik sedikit, oke. Ini ada tiga pancing, satu, dua, yang satunya dibiarkan. Ini kadang-kadang kalau enggak terkait yang satu dan yang satunya lagi kena yang pancing yang ketiga. Kita coba lempar. Nah, tinggal menunggu sampai saatnya umpan ditarik. Ada tarikan, tapi saudara-saudara, ini ikannya yang kecil, monsternya monster kecil ya, nggak apa-apa lah buat pemanasan. Ini ikan nila, biar bahan dirilis di ketel aja lah. Nah, ini tarikan ikan nila, cukup lumayan besar segini. Satu tampah kalau orang Sunda bilang. Ini ikan nila. Nila merah. Cocok untuk dicobek. Mantap. Nah, inilah teman-teman jenis ikan nila berhasil saya tarik. Lumayan cukup besar, sebesar telapak tangan. Ini pakannya tidak menggunakan pakan pelet ya, tapi menggunakan herbal. Jadi ikan ini rasanya pasti enak, jasa enak tenang, mantap. Dan kita akan siapkan ini bumbunya siang hari ini, hari Jumat ini, dengan bumbu cobek ya. Cobek pakai kecombrang, khas bumbu dari daerah Ciamis Utara. Selamat berlibur, sehat selalu, mancing mania, mantap. Nah, ini teman-teman, tadi
saya sudah mancing dapat ikan nila. Nah, ini salah satu rempah yang dijadikan dari salah satu bumbu, namanya kecombrang. Di kota-kota juga ada, di supermarket juga ada. Nah, biasanya dari wilayah Sumatera Utara juga menggunakan ini sebagai salah satu rempah bumbu. Nah, dan ini karakternya, makanan ini menjadi gahar, seger ya. Kalau bahasa Indonesianya gahar, bumbu bakar ikan misalkan cobek menggunakan bahan ini akan lebih gahar lagi nanti hasilnya. Inilah tadi ikan dari hasil mancing. Bumbu combrang yang tadi sudah dilihatkan, ini teksturnya seperti ini. Dicacak combrangnya dengan bumbu spesial seperti ini. Ini dari rempah asli Kampung Calingcing. Nah, jadi yang mau mencoba bumbu cobek seperti ini, silahkan. Nah, tentunya belum lengkap kalau tidak ada makanan kebangsaan orang Sunda, goreng jengkol. Seperti ini dengan kulitnya digorengnya. Siap disantap. Cara makannya begini. Es ya. Nah, ini goreng jengkol. Ini ikan nila tadi dibakar. Ini salam ke Dede Inu dari Tasik, jagonya tangkap ikan, biar datang ke Kampung Calingcing rilis ular kobra di sini. Salam dari Tangerang, Dede Inu Tasik, sama Kang Panji dari Karawang.